Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pemirsa. Ya, semuanya yang ada di kolong langit semoga sihat-sihat walafiat. Ini sekarang lagi acara ini teman mau datang ke sini. Lagi mau kunjungan teman ini yang dari anu, dari mana? Dari Serbia namanya Raffi Ahmad. Dari Serbia lagi mau main nih karena sekarang waktunya sudah tidak ada mau main-main ke dalamnya, cuma main ke rumah saya aja karena di rumah saya ya bebas, nggak ada corona, nggak ada siapa-siapa di sana pun. Tapi jangan lupa pemirsa ya di subscribe ya di channel YouTube Muhammad Bakir ini biar sama-sama enak pemirsa semuanya. Ini acaranya sekarang, ini acara sekarang pemirsa cuma hanya makan-makan kecil-kecilan ya, seperti makan pisang, makan melon itu. Jadi sekarang cuma ya seperti inilah kamarnya saya pemirsa. Jadi kamarnya nggak begitu bagus, cuman sayang di sini tidak ada wanita-wanita pujaannya, sudah tidak ada semua pemirsa, cuma dengan sendiri. Jadi semuanya teman-teman yang laki-laki yang datang ke sini ya, semoga lah bermanfaat lah. Ya, adanya Ramadan ini semua lancar, dikuatkan imannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ada teman baru datang ini, teman terhormat masuk. Aduh, ini benar-benar yang ditunggu-tunggu sudah datang ke saya ini. Alhamdulillah. Ini persiapannya begini-begini, ini persiapannya saudara ini. Karena, ya alhamdulillah. Ini keadaannya lagi kata mas makan makan nasi mas, karena ini waduh ini makanannya ada pisang ini. Iya ini makanannya kayak seperti ini mas, mau makan kolak ada mas kolak. Ini kursinya saya beli ini dari Jepang ini mas, kursinya sombong amat. Ini soalnya bisa makan dengan ini, dengan apa, dengan mejanya mas. What the fuck? Soalnya saya kemarin datang dari Jepang itu sendiri mas, karena pesawatnya kosong. Wow. Gak ada lagi, tinggal sendirian di sini. Sendiri karena pesawatnya kosong, ada corona ini, jadi saya charter sekalian dari Tokyo sampai Surabaya. Sombong amat. Terus langsung balik lagi ke Jepang. Gak ada cewek di sini. Ada cewek, cuma pramugari sendiri. Astagfirullahaladzim. Makan-makan itu mas. Ini sekarang saya siapannya cuma begini-gini aja. Kalau pengen makan itu dipotong ya mas ini ya. Udah, mas. Bener nggak mas ini saya ini persiapin karena ada teman ini mas ini. Foto mas ini. Kalau di sini apa namanya? Ini kalau di sini semangka mas. Kalau ini kalau di Amerika ini. Gedang. Ini bukan gedang ini, kalau di Amerika ini orange. Orange ini mas. Ini kalau di Amerika banana. Iya. Kalau di Madura gedang. Damn! Ini kalau makan korek mas, kalau ada korek ini mas. Wallah nih, ntar saya yang ini pemirsa ini menyiapin teman saya lagi mau makan semangka. Ini pemirsa ini seperti inilah kamarnya ini, karena saya sendiri, istri nggak punya, teman nggak punya, jadi saya selalu sendiri. Jadi saya siapin teman ini. Ya, saling menghargai lah. Kan sebentar lagi kan minan aidin wal faizin. Ini maaf aja Mas ya. Aduh, kembali rumah. Mau makan korek apa enggak? Nah, ada. Wah, ada lah. Astagfirullahaladzim. Wah, ini bagus sudah Mas. Nah, waduh. Benar-benar mantap Mas ini Mas. Jangan menyawanya Mas. Enggak, enggak siap ke Mas. Tuh. Masya Allah, memang Ramadan benar-benar berkah. Semuanya buah serba ada. Berapa rial itu? Ya kalau di ya aduh mas, kena ini mas. Foto mas, waduh ini harus perlu dihormati tamu ini. Memang kalau ketemu tamu Raffi Muhammad ini lah yang begini. Foto makan dulu mas. Foto. Nada. Allah, mana. Masak sendiri mas? Ya masak sendiri, cuci sendiri, tidur sendiri. Aduh. Makan sendiri. Ya alhamdulillah. Tapi berkahnya Ramadan ini, masya Allah makanan tidak kurang-kurang, selalu ada. Fatar ini. Tolong tempat sampah ambilin mas di pojok mas. Mau makan korong mas? Enggak, terima kasih. Aduh, masya Allah. Makan mas.
Kalau mau kalau di sana tuh kami ramen nggak makan ya karena dia fokus anu kerja itu dia aja. Ya seperti inilah pemirsa, kamarnya berantakan semuanya ya. Makanannya seperti ini nih. Makanannya masya Allah tabarakallah. Ya semoga panjang umur, sehat semuanya. Gimana, manis? Manis. Sering main-main ke sini ya? Kalau masalah makan kamu insya Allah terjamin di sini mas. Di sini bebas corona di sini mas. Corona nggak masuk ke sini mas. Tapi kalau Marcona kadang-kadang sering masuk ke sini. Tapi alhamdulillah berkah ramadannya makanan nggak kurang-kurang alhamdulillah. Terima kasih mas. Kenyang. Ini bagus daripada di anu. Beli mana? Gimana? Ini saya beli di Australia mas. Berapa beli? Ini kalau kayak begini belinya 500 riyal. Kalau rupiah 2 juta. Iya 2 juta mas ini mas. Jadi saya sengaja dimasukin ini figura-figura yang seperti semacam lafal Allah, Asmaul Husna, Nurus Samawati itu memang apa? Karena apa sih? Tanda yang masuk mas. Ada rencana mau dibawa ke Indonesia? Ya insya Allah mas, Kalau ada rezeki nanti Allah kasih panjang umur insya Allah. Insya Allah akan dibawa semuanya. Semuanya dibawa di kalangan. Termasuk kipas yang ini mas? Semua ekspor itu dari Jepang. Iya itu cuma di Jepang aja. Emang pesan itu. Bagus. Itu kalau tasbihnya itu di mana nih? Di Shaolin, Shaolin. Bukan Shaolin. Cina. Kemarin pesan dia itu. Yang satunya itu di Suri itu, yang kuning itu. Memang di sini selalu ada sih ini mas. Jadi kebutuhan teman-teman tetangga yang perlu itu sini serba ada di sini. Butuh kacamata, butuh tongkat semuanya ada di sini mas. Jam. Macam supermarket ya mas. Ya begitulah. Materialistik. Astagfirullahaladzim. Mas apa kan mas? Astagfirullahaladzim. Kamu nggak dihargai mana kamu? Kenyang. Astagfirullahaladzim. Ada kolok mas. Ini ada rendang. Wow. Bisa sendiri nih? Ya, karena namanya orang itu tidak memasak sendiri karena ada yang ngasih gitu. Alhamdulillah. Yang penting orang itu jangan jauh-jauh dengan teman. Berarti rezeki itu dari teman. Ya, semua rezeki dari teman. Memang semua rezeki itu dari Allah. Cuman kadang-kadang dilewati dari teman. Jadi Allah nggak langsung ngasih sama orang itu. Ngasih sama teman, nanti teman datang ngasih sama teman lagi begitu. Jadi namanya sedekah ener mas. Astagfirullahaladzim. Enggak. Astagfirullahaladzim, kok kayak bisik-bisik ketangga aja. Di sini kamarnya bebas mas. Di sini nih, full AC. Enggak, jangan terlalu bertakut majikannya. Enggak, insya Allah. Enggak marah majikan. Enggak marah, majikan saya tuh orangnya baik mas. Alhamdulillah. Toyib berarti mas. Bukan toyib lagi mas, itu Ismail. Nah, bukan namanya toyib. Astagfirullahaladzim. Kan kamu bilang toyib, bukan Ismail. Astagfirullah. Udah makan dulu mas, jangan pulang dulu, makan sebentar. Ini rasain dulu nih. Ini koloknya ini bikinan ini mas, bikinan dari Australia nih mas, koloknya ini mas. Agak. Wah ini namanya kalau di Australia ini namanya bukan kolak, kolek. Iya ini bagus nih mas. Coba. Nih, mulu cobain. Astagfirullahaladzim kamu ini hargain dong punya. Udah saya mau pulang. Mas kok buru-buru mas tahu belum makan ya. Ya terima kasih banyak ya. Semoga panjang umur mas. Terus sama istrinya. Ya ditunggu saya. Istrinya. Iya. Terima kasih banyak ya. Semoga panjang umur mas ya. Iya. Aduh terima kasih banyak pemirsa ini. Tadi kedatangan teman saya Ahmad Rafi. Jadi ini saya juga benar-benar malu ini sama teman ini keadaannya kayak begini nih berantakan ini. Jadi saya tidak enak semuanya ini karena makanannya nggak lengkap, ini nggak kayak biasanya. Ya semoga bermanfaat lah. Ya jangan lupa ya di subscribe-nya di channel YouTube Maman Tratir.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.